Fekra dan Menteri Besar Incorporated MBI akan memulakan projek tanaman kontan di Langkawi tidak lama lagi. Tanah seluas 207 hektar itu dikenal pasti di Bukit Sawak dan Selat Bagan Nyoir untuk tanaman nenas dan tembikai. Ahli Lembaga Pengarah Fekra Berhad, Dato' Ismail Kasim berkata usaha tersebut merupakan projek perintis sebagai peneraju terminal keselamatan makanan negara. Sebab dalam makanan dia bukan setakat satu item, dia berbagai item. Daripada cili, minyak, bilis, sardin, tuna, tu kita pernah buat dan mula import daripada Filipina untuk penggunaan tempatan. Jadi cuma ni sekarang bagaimana kita nak membuat koordinasi dengan semua agensi dan JLC yang terbabit. Kerjasama di bawah satu konsortium besar. Mungkin Fekra insyaAllah akan take the lead. Beliau ditemui semasa menghadiri Majlis Aidilfitri Wilayah Utara di Alustar. Majlis turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanipah. Fekra memperuntukkan RM70 juta untuk membangunkan tanah-tanah terbiar dan tanah usaha seluas 2,200 hektar seluruh negara. Fekra turut bercadang untuk menggantikan durian klon Musang King dan duri hitam di atas tanah berkenaan.